Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya mau belajar mengelas dengan posisi 1G pipa ya teman-teman. Jadi ini pengelasannya tanpa kita buat root ya teman-teman. Jadi hanya untuk belajar. Dan bagaimana nanti hasilnya, tonton video sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk penggoyangan elektrodanya seperti ini ya teman-teman, kiri kanan zigzag juga bisa ya teman-teman, tergantung kalian menyukai dengan goyangan yang mana ya teman-teman. Kemudian untuk elektrodanya saya menggunakan E7016LB52 dengan diameter elektrodanya 3,2 mm. Kemudian hal yang paling penting adalah penyetelan api ya teman-teman. Jadi untuk arus yang saya gunakan adalah sekitar 80 ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai kita las. Jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman, pengelasan 1G pipa. Jadi pengelasan 1G pipa ini pipanya bisa diputar ya teman-teman. Seharusnya kita belajar dengan menggunakan root ya teman-teman.
tapi karena pipanya tidak ada yang tebal ya, jadi kita pakai yang tipis. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya, sudah kita bersihkan dengan gerinda brush. Seperti ini hasilnya, sudah lumayan rapi. Ini berarti capping ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like videonya, share dan juga subscribe, dukung terus channel ini supaya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam welder.